Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang dikenal MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Karim pada tahun 2020 lalu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap menjawab tantangan kebutuhan zaman. Salah satu kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan MBKM ini adalah adanya kolaborasi dan kerjasama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Dan salah satunya adalah dengan link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan. Universitas Pradita sebagai salah satu lembaga pendidikan mulai mengimplementasikan MBKM ini dengan melalui program studi desain komunikasi visual. Salah satu bentuk kegiatan MBKM yang dilaksanakan adalah studi independen. Ya, jadi kita berkolaborasi dengan mitra industri yaitu PT Sumarekon Agung dan dua program studi lainnya yaitu program studi informatika dan sistem informasi. Dalam studi independen ini mahasiswa membuat aplikasi navigasi untuk Mall Sumarekon Serpong berbasis augmented reality yang dikenal dengan AR. Bantuan dari Dikti berupa hibah Center of Excellence MBKM yang didapatkan klien sebagai solusi dari permasalahan navigasi di dalam mall. Aplikasi AR ini juga bertujuan untuk memperkenalkan budaya bangsa seperti rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik tradisional dari beberapa provinsi di Indonesia. Menurut saya, studi independen lebih efektif karena sebagai mahasiswa, kita terjun langsung ke dalam dunia proyek kerja sama tim. Selain itu, kita juga dapat mengasah hard skill dan soft skill, serta kita belajar toleransi dalam memahami perbedaan pendapat. Karena adanya COVID di Indonesia, kegiatan kami diharuskan dilakukan secara online. Jadi, kami sering mengalami masalah dengan jaringan dan harus selalu mencoba mengatur jadwal mahasiswa yang lain. Dalam masalah ini, kami mencoba untuk lebih terbuka dan lebih sering berdiskusi secara online. Nah, menurut saya iya, kegiatan ini perlu dilanjutkan karena selain bisa belajar dari luar kelas, kita juga bisa mendapatkan pengalaman dari jurusan lain luar program studi. Dari kegiatan ini, kita juga bisa belajar hal-hal baru selain yang diajarkan di kelas dari mata kuliah yang kita sudah ambil. Halo, nama saya Duani, saya dari tim marketing SMS dan saya senang sekali bisa mencoba aplikasi Find yang dibuat oleh mahasiswa Pradita University. Aplikasi ini menurut saya menarik karena berbentuk augmented reality yang digunakan untuk navigasi dan saya telah mencoba aplikasi ini sangat user friendly dan juga semoga aplikasi ini bisa dikembangkan lebih baik dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat luas.